dia tuh cuma bercanda doang, tiap hari saya cuma bercanda sama dia. Tiap hari dia di rumah saya, main sama saya, udah seneng bareng-bareng sama dia. Saya nggak ada niat untuk yang tidak-tidak, pokoknya di video itu, pokoknya saya mau minta maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Indonesia dan keluarga besar semua. Saya minta maaf atas kelalaian saya, nggak akan diulangi lagi. Saya nggak akan bikin-bikin lagi gitu, dan nggak akan lagi kayak gitu lagi.